Farida Nurhan atau kerap disapa dengan sebutan Omay adalah seorang konten kreator dan naravlog kuliner berkebangsaan Indonesia. Ia terkenal dengan jargonnya yaitu awur-awur emplok. Farida Nurhan lahir di Lumajang, tanggal 3 September tahun 1982. Farida adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pedagang mobil mainan dan juga pernah jualan jamu. Farida menikah di usia muda saat usia 16 tahun dengan Sarwo Edi Wibowo dan memiliki putri, bernama Permesta Dias Ris Putri Wibowo. Namun ia bercerai dengan suaminya ketika masih menjadi TKW. Sebelum menjadi YouTuber, Farida Nurhan pernah bekerja sebagai TKW karena kesulitan ekonomi. Pada tahun 2001, Farida bekerja sebagai TKW di Singapura selama 11 bulan. Kemudian ia dipindah tugaskan untuk menjadi TKW di Hong Kong. Setelah 5,5 tahun bekerja sebagai buruh migran, pada 2007 ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Farida memutuskan untuk terjun ke bisnis properti sebagai seorang broker properti di Taman Rasuna Apartemen di Jakarta. Di tahun 2017, Farida membuat konten tentang review makanan yang dibagikan di kanal YouTube-nya. Ia juga memutuskan untuk berhenti sebagai properti broker setelah 10 tahun bekerja di bidang tersebut. Kanal Farida Nurhan dibuat pada tanggal 26 September tahun 2017. Pada tanggal 28 September tahun 2017 Farida mengunggah video pertamanya berjudul Resep Sambal Goreng Komplit ala FN. Kanal YouTube-nya disukai jutaan masyarakat, hingga membuatnya bisa berkolaborasi dengan YouTuber lainnya termasuk Fuji Utami, Deddy Corbuzier, Tompi, hingga Raffi Ahmad. Berikut biodata Farida Nurhan. Nama lengkap, Farida Nurhan. Nama panggilan, Rida atau Omay. Tempat tanggal lahir, Lumajang, tanggal 3 September tahun 1982. Umur, 41 tahun. Agama, Islam. Anak, Permesta Dias Ris Putri Wibowo. Profesi, konten kreator. Instagram, @farida.nurhan. TikTok, @farida.nurhan. YouTube, Farida Nurhan.